Shalom saudara-saudara yang terkasih. Saya mengucapkan selamat hari Jumat Agung bagi kita semua. Jumat Agung adalah peringatan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus manusia dari hukuman dosa. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut, dan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sesuai Roma 3 ayat 23. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, setiap yang percaya memperoleh pengampunan. Dia mengambil seluruh bagian yang terburuk yang harusnya bagian kita, lalu memikulnya di kayu salib untuk kita. Dia mati supaya kita hidup. Dia miskin supaya kita kaya. Dia lemah supaya kita kuat. Kitalah yang seharusnya menerima maut, tetapi oleh kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, sesuai Roma 3:24. Oleh karena itu, mari renungkan pengorbanannya di kayu salib. Berkorban bagi saya dan kamu. Dia tinggalkan sorga dan bersedia mati untuk kita semua. Itu artinya dia mengasihi kita. Selamat Jumat Agung, saudara. Tuhan Yesus memberkati.